welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku punya banyak banget paket-paket yang belum aku unboxing. Ini adalah paket-paket 9.9 kemarin. Dan udah ada paketnya, semuanya udah datang. Jadi kita seru-seruan buat buka paketnya. Jangan lama-lama, langsung aja ke videonya. Yang pertama ini adalah random stuff yang aku beli. Ini isinya renda, guys. Jadi aku mau bikin bag charm dan mau ada rendanya kayak gini. Ini adalah paket yang kedua. Aku beli kawat bulu. Ini yang warna-warni. Ini yang warna-warni, guys. Jadi ini isinya ada 100. Ini warna-warni macaron, pastel-pastel lucu gitu. Paket ketiga. Ini juga sama, masih paket yang sama. Ini apa? Bonus selada, oh, tanaman, guys. Ya, dapat bonus kayak biji tanaman gitu. Ini juga tali sama kayak gini. Talinya juga sama untuk bag charm-nya. Ini ada masih bag charm. Jadi temanya ini adalah random stuff sama beauty stuff. Beauty stuff-nya nanti ya, guys, ya. Ini ada gantungan biji selada sama ada mutiara. Paket selanjutnya aku perlukan. Reboot Review Brutal. Ini adalah lem tembak. Lem tembak, guys. Ini perlu banget, ya. Paket selanjutnya ini adalah gantungan kecil-kecil. Oh, kecil, guys. Ini ada gantungan. Selanjutnya ada cermin, guys. Cermin. Wah, ternyata aku beli lumayan banyak cermin. Ada gantungan biji selada sama gantungan inbox. Paket selanjutnya temanya ini adalah barang yang untuk didagangkan. Ini aku mau merajut, katanya aku mau merajut cerna. Ini adalah warna pinky pinky, warna beige sama warna-warni. Ini adalah tali-tali kayak buat merajut gitu. Aku mau bikin sesuatu dari benang-benang ini. Oke, guys, itu random stuff-nya, tapi nggak cukup sampai di sana. Masih ada paket 99 beauty stuff yang mau aku buka gitu. Dari yang hitam ini dulu. Ini adalah, ternyata ini bukan beauty stuff, guys, tapi ya termasuk beauty stuff lah. Ini adalah, oh, kaca buat kamera belakang. Jadi buat temen-temen nih yang mau selfie pakai kamera belakang tapi password nggak pas, ada ini. Aku beli ini, guys. Selanjutnya ini ada fake smiles, guys. Aku beli 3 fake smiles sama lem-lemnya juga, lem kukunya. Ini sebetulnya ini udah ada, cuman aku beli buat cadangan aja gitu. Lucu, guys, isinya juga banyak. Karena nanti yang mau linknya cek aja di description box. Next yang kita lagi. Oh, aku beli anting. Wow, ternyata besar, guys. Aku beli anting. Anting ini buat bikin video. Karena kan sekarang lagi musim antingnya di sini. Nah, aku beli 2. Ini anting-anting, guys. Murci-murci, yang mau linknya cek di description box. Nah, ini paket selanjutnya kita unboxing. Oh, ini aku beli moisturizer. Ini aku beli moisturizer dari Dear Me Beauty. Ini yang retinol, guys. Ini dipakainya malam hari. Ini moisturizer retinol dari Dear Me Beauty. Selanjutnya,
Ini ada cairan soflen. Ini juga ada soflensnya. Oh. Ini aku beli soflen, guys. Ini aku belinya yang ini dari spek simbol yang min 3, tapi aku dapat bonus, guys, ini. Dapat bonus. Ada bonusnya juga. Atau bukan ya, ini ada tempat soft lens-nya sama ada thank you card. Paket selanjutnya ini adalah body lotion dari By Bad Skin. Ini punya beauty brand, punyanya mbaknya, guys, ya. Ini katanya bagus banget sih, aku beli ini yang day, ada dua, guys. Wangi banget, dari plastiknya aja udah kecium wanginya, ya. Ini ada dua, ini yang day sama ini yang night. Whitening, SPF, tone up, dan moisturizing. Ini whitening, moisturizing, calming, and nourishing dari By Bad Skin. Nanti kita coba ya, nanti kita review. Dan ini adalah paket yang terakhir dari Mulan Dairy. Ada yang tahu ini isinya apa? Ini adalah yang viral banget ya. Ada aku beli bulu mata yang vital. Apakah semudah itu pakai bulu mata ini? Nanti kita coba ya. Dan ini adalah apanya ya? Oh, ini adalah lashbone-nya, sama ini ada ininya, guys. Ada ininya. Dan ini ada buku panduannya ya, baca. Ini ada alat-alatnya, kita masukkan ke sini. Dan ini adalah si gongnya. Ini adalah produk utamanya. Apakah kita lihat apakah semudah itu pakai ini atau enggak, nanti kita review. Oke, guys, jadi itu dia video aku unboxing paket-paket di 99 yang udah aku beli. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tungguin terus video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.